Selamat pagi. Ya, ini adalah inverter dengan menggunakan satu MOSFET. Ini adalah tadi uji coba dan berhasil. Tapi mari kita lihat. Ya, itu lampu menyala. Itu lampu 5 watt ya. Tapi ini resistor harus kecil ya. Kalau 1 kilo enggak strom enggak masuk. Ini 1 kilo saya gabung dengan 1 kilo sehingga menjadi setengah kilo karena di paralelnya menjadi lebih kecil resistansinya. Jadi resistor kalau di paralel resistansinya akan kecil, hambatannya tambah kecil. Ya, saya coba lagi. Ini plus. Nyala ya. Nyala. Jadi ini MOSFET ini mempunyai kaki 3, yaitu GDS, gate, drain dan source. GDS untuk mempermudah diganti aja untuk mempermudah ya. Kalau saya bisa juga GDS, Gadis Desa Solo. GDS, Get Train Sauce. Untuk sauce ini pasti negatif. Maaf, ini kabelnya merah ya. Jadi kalau source atau kaki yang nomor 3 itu negatif. Kalau transistor kan dua macam ya, bisa negatif dan positif karena NPN dan PNP ya. Kalau NPN ini negatif, kalau PNP ini positif. Kalau MOSFET yang kaki paling kanan pasti negatif. Ini inputnya, gate input, ini output, source output, gate-nya input. Nah, untuk caranya saya gambar ya. MOSFET kakinya 3, ini biasanya kotak, nggak ada lekukan. Kalau resist, kalau transistor ada lekukan, kalau MOSFET nggak ada. Jadi ini urutannya dari kiri ke DS. Sebenarnya di dalamnya ini ya,
negatif DS. Ini adalah negatif ya. Ini adalah kalau di tes jalur bisa gitu. Ini gelas di sini adalah seperti resistor variabel. Jadi ini negatif. Jadi untuk pemasangannya ini ke 12 volt, ini dikasih resistor, ini sekitar 100 sampai 500 ohm. Kalau 1 kilo nggak masuk ya, karena ini pakai baterai 3,5 volt. Ini ke 12 volt. Ini adalah CT. Ini 0 dan 0. Jadi ini adalah positif. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat.